Genta buat Android ada bang. Lanjut bang, tutor jelasin fitur-fiturnya dong. Link Discord mana bang? Kalau udah dikasih rollnya buat part 2. No. Oke teman-teman, balik lagi bersama saya di channel Henry Gamer. Oke, jadi di video kali ini kita akan ngebahas soal pertanyaan kalian di awal video tadi. Pam ya. Pam pam pam. Alay banget gua ya. Oke, jadi di video kali ini kita akan ngebahas soal Genta ya, teman-teman ya. Banyak dari teman-teman yang nanyain aku soal bang. Linknya lah bang, setidaknya kasih link aja dulu lah bang. Oke, teman-teman ya, aku kasih linknya di Discord, nanti aku kasih link ya spesial buat kalian semua. Oke. Nah, jadi di sini aku tunjukin kalian, boom. Ya, inilah adalah Discord Bang Power Genta. Aku Power Genta. Genta Community teman-teman, yang lebih tepatnya ya, bukan Powerku. Salah sebut banget tapi. Oke, jadi di sini kemarin kan aku beli gitu kan. Aku beli nih cheat-nya Bang Genta gitu kan. Dari teman-teman banyak yang bilang, bang, aku tungguin part 2 nya bang, kapan bang dibales bang? Tenang, aku bales kok, bales, senang ya. Jadi di sini, nah aku udah kasih tau ke kalian kan, bahwa kalau kalian udah beli di Genta community ini, kalian langsung share ke bahwa kalian itu udah beli gitu kan, bahwa ada buktinya ya, kalian kirim aja buktinya, boom, gitu ya. Jangan lupa kalian salin aja kayak di video aku pertama kali ya, cara belinya gimana ya, tinggal salin aja user Discord kalian dan pas tekan di pengiriman ya, sudah ada tutorialnya ya, nggak usah dibutuh jelasin lagi di part 1 ya, jangan dibawa-bawa di part 2 ya, nanti jadi pada bingung semua. Oke. Nah, Bang Genta lagi online ya, aku nggak mau jadi ribut ya. Bang Genta, aku izin dulu ya buat konten ini ya, buat konten ini lo izin ya Bang Genta ya, aku nggak mau share ya, bukan kayak yang minggu lalu sih. Ya aku nggak mau bawa-bawa yang masa-masa lalu aku ya, yang dulu aku ceroboh gitu ya, aku tahu bahwa memang aku ceroboh gitu ya. Oke. Dan itu kesalahanku sebenarnya ya, ceroboh dan kesalahanku sendiri ya, aku bikin sendiri. Oke. Dan di sini kita bakal lanjut ke fitur premium ya. Di sini ada member premium teman-teman. Buat apa bang premium bang? Buat apa ya, buat kalian download Gentanya lah ya. Nah, di sini aku mau kasih tahu kalian bahwa rollku ya. Kita cari dulu deh roll aku ya. Nah, ini dia teman-temannya. Kita klik kanan dulu ya, kita klik roll. Nah, kalian bisa lihat ya, premium dan commoners. Ya, commoners nih kayaknya member biasa teman-temannya. Enggak ada spesial-spesialnya ya. Oke. Jadi di sini kita bakal ada namanya Genta Premium teman-teman ya di sini. Nah, di sini ada Genta Premiumnya teman-teman. Jujur di sini aku tidak mau kasih kalian link-linknya ya, di sini nggak boleh nge-share teman-teman, kalian seperti biasa ini dia lurus ya, boom. Oh bukan, kayaknya ya, pokoknya ini ya, don't share to public, intinya itu aja teman-teman ya, don't share to public, artinya jangan nge-share cheat-nya Bang Genta ke secara publik ya, apalagi tanpa seizinnya dia ya, walaupun premium. Jujur, gua nyesek banget yang kemarin aku lakuin itu, padahal bagus-bagus roll aku ya. Nih, kalau Bang Peku lihat aku datang Bang Genta auto ban, jujur. Gak. Jangan ya Bang Genta ya, jangan ya. Cukup powerku ya aja, jangan di sini ya. Tenang, aku nggak nge-share. Oke? Kalau mengatasnamakan aku nge-share cheat-nya Bang Genta, itu bukan aku ya. Bukan aku, teman-teman ya. Awas aja lu ya. Oke, jadi di sini ya kalian bisa dapat fitur Genta Premium. Nah, di Genta Premium ini adalah bakal kayak gini munculnya teman-teman ya. Aku kasih tahu. Nah, yang kayak gini teman-teman. Kalian bisa pakai di desktop teman-teman fiturnya. Bang, kalau abang buka ini butuh nggak buka GT-nya bang? Kayak di PowerQuick kan kita harus buka GT-nya dulu baru bisa pakai cheat-nya. Nah, kalau di sini Bang Genta nggak usah perlu apa ya namanya GT gitu ya. Kalian tinggal klik enter aja. Nah, di sini kalian tinggal karena aku udah ada. Nah, di sini kalian tinggal konekin aja, teman-teman. Dan di sini ya kalian bisa pilih aja mau auto reconnect atau di connect manual aja gitu. Kalau misalnya disconnect kan ya susah ya kalau kita mau konekin lagi gitu kan.
Nah, jadi kita tinggal konekin aja. Nah, tunggu beberapa saat ya teman-teman ya. Ini memang agak sedikit lama sih sebenarnya. Ya, intinya butuh kesabaran teman-teman ya konek. Gak ngerti juga aku. Nah, udah online tuh ya. Statusnya udah online nih, kalian bisa lihat sendiri ya. Nah, kemana kita warpnya? Kita coba ke ini. Kita suruh dia ke warp aku ya. Kita coba suruh ke warp aku. Nah, tunggu nih, tunggu ya. Memang agak sedikit lama teman-teman. Butuh kesabaran. Oh, cooldown. Nah, ini ya, kalau kita itu nggak boleh sampai ini dia ya teman-teman ya. Oke. Nah, kalau udah online biasanya di sini ini ada nih, di GT kita tuh udah ada. Jadi kalian gak usah pening ya, gak usah panik gitu ya. Aduh bang, aku gak bisa bang, katanya kan. Kalau udah masuk pun biasanya gak usah lagi sih, harusnya gitu teman-teman ya. Oke, kita masuk dulu teman-teman ya, biar kita bisa lihat sesama-sama ya. Bersama-sama kita lihat ya. Semoga aja aku bisa masuk. Ya, malah disconnect dia kan. Nah, ini yang aku maksud teman-teman ya, botnya malah disconnect gitu ya. Kebiasaan ini memang ya. Nah, ini nih yang kebiasaan. Kebiasaan kalau gua pakai bot di Genta ini, nggak tahu aku nggak ngerti juga ya. No responding, jujur. Padahal dia tuh udah login teman-teman ya. Makanya kita harus bersabar. Intinya bersabar aja ya. Oke. Jadi dari teman-teman, aku nggak bisa jelasin sepanjang-panjangnya teman-teman ya, karena di sini kita ada keterbatasan juga. Aku nggak bisa beberapa yang nggak gua bisa publisin, dan ini masalahnya aku juga nggak tahu ngerti juga kalau ada di beberapa fiturnya, banyak banget ya, jujur aku nggak ngerti. Nah, di sini ada cheat. Nah, di sini kalian mau kayak gimana? Misalnya mau TP, mau teleport kemana, mau ke drop apa? Ini ada passport door, ada web home ini aku nggak ngerti buat apa. Katanya sih buat super broadcast atau donate atau enter leave, aku nggak ngerti juga itu ya. Gak ngerti teman-teman. Dan di sini ada script. Kalau kalian mau pakai script bisa ya. Di sini ada setting-settingan. Nah, ini kalau kalian mau setting-setting nih bisa banget ya di sini ya. Di Genta nih sangat familiar banget ya. Terus ada di inventory. Nah, inventory kalau kalian connect dia nanti, nah, nanti dia muncul di sini. Oh, passportnya ya. Oke. Passportnya teman-teman ya. Kalau udah kayak gitu ya berarti passwordnya salah teman-teman. Nah, intinya itulah ya. Dia kasih ingetin kita gitu bahwa passwordnya salah. Nah, ada inventory, ada auto connect, auto. Di sini ada banyak ya fiturnya teman-teman ya. Ada full auto. Full auto ini ada hovers dan planning. Nah, ini seed ID ini dapat dari mana? Kalian tinggal klik aja item DB di fiturnya Bang Genta. Kalian ketik aja apa yang mau kalian ngeplan. Nah, kayak gini contohnya seed. Berarti harusnya 455 ID-nya ya. Udah tinggal ubah aja 455 gitu misalnya ini. Nah, kalau udah tinggal hidupin aja, dicentengin aja kayak gini, udah dia auto jalan sendiri gitu. Selebihnya enggak usah kalian gerakin gitu. Nah, untuk delay-nya biarin kayak gini ya, enggak usah disetting-setting, tapi kalau kalian mau cepet lagi ya disetting aja enggak apa-apa, tapi auto banned ingat ya. Disclaimer itu auto banned. Ya, seperti biasa ya lah. Oke. Dan juga di sini ada auto spam, kalian mau tulis apa misalnya terserah ya, subscribe Bang Hendri ya. Nah, subscribe Bang Hendri gitu kan. Nah, bisa juga boleh, terserah kalian. Delaynya kalian tinggal setting aja mau sesuka hati kalian, mau berapa lah delaynya ya. Dan di sini ada fishing. Nah, fishing ini buat auto fish ya, kalau kalian mau hobi ngefish gitu. Nah, ini bisa disetting juga auto delaynya, ID bitnya. Nah, ID byte ini kalian bisa cari aja di sini ya. Seperti biasa lah, ID bitnya sudah, kalau udah muncul udah tinggal kalian klik itu aja ya. Tinggal ketik misalnya segini misalnya, gitu aja lah. Ya, simple aja teman-teman. Terus ada PNB. Nah, PNB ini adalah auto farm. Nah, auto farm kita teman-teman, tapi put and break ya. Nah, di sini ada putnya ID-nya apa gitu, itu bisa disetting-setting. Kalian tinggal bebas aja mau pilih yang kayak gimana teman-teman tuh ya. Ada friends ID dan break hit. Nah, plan-nya apa misalnya 454 gitu. Nah, ininya 454 juga misalnya gitu. Delay-nya berapa? Kalian COI-in aja ininya berapa bloknya gitu, terserah kalian. Ini koordinatnya ya. Terus juga ada auto farm sorry. Kalau udah kayak gini ya tinggal hidupin aja auto farmnya. Oke. Okay? Nah, di sini ada auto collect juga. Di sini auto collect-nya tinggal kalian setting aja mau auto collect till. Ini aku nggak tahu buat apa.
yang aku tanya face collect ini sama auto collect. Nah ini kayaknya radiusnya teman-teman, radiusnya mau berapa, misalnya mau radius 11, oke. Kalau satu ya sudah, satu itu di titik satu itu loh ya teman-teman, yang nggak besar. Oke, di sini ada word teman-teman. Nah di sini ada word ya, kalian tinggal pilih-pilih aja mau kayak gimana teman-teman. Ada spawn tuh, auto bad people join. Nah ini enak banget ya, kalau misalnya kalian auto tinggal hidupin aja auto bandnya. Terus ada grow scan, kalau kalian mau scan-scan apa word kalian ada berapa-berapa gitu ya, kalian tinggal scan aja bisa teman-teman ya. Terus ada di sini ya. Ini di sensor. Di sensor ya, Bang editor di sensor ya, jangan ya. Nah, di sini aku enggak tahu buat apa. Ini pas the book ini nih adalah loginan kita gitu teman-teman ya. Tuh loginan kita ya. Kalau misalnya loginan kita itu gagal atau disconnect lah atau apalah tuh, bakal dia keluar kayak gini ya. Tuh, ya. Inilah yang enaknya tuh, passport di ya, pokoknya itulah ya. Itulah gampangnya, enaknya yang itu tuh enak gini ya, teman-teman ya. Ini gimana caranya deh. Ya pokoknya itulah ya teman-teman. Kalau kalian mau nyoba langsung aja beli di Genta ini teman-temannya, Genta Premium ya. Nah cara belinya tadi udah aku jelasin di video aku pertama teman-temannya, kalian tinggal pilih aja dan nanti bakal dapet rollnya ini ya. Dan juga kalau kalian mau join itu ada linknya nih, link premiumnya itu kayaknya ada di sini nih. Nah ya gimana ya, nggak bisa deh. Gak bisa. Kita harus kalau menginvit orang itu harus di sini. Biasanya di sini sih. Harusnya bisa sih teman-teman ya. Harusnya bisa. Soalnya ya nge-lag tuh. Ya gitu aja teman-teman ya. Kayaknya nge-lag nih. Nge-lag ya. Aduh, komputerku nge-lag banget teman-teman ya. Sorry banget teman-teman. Ini memang sedikit nge-lag. Aku nggak ngerti juga ini gimana caranya dah. Nah, tuh langsung aja tinggal salin ya. Tinggal gua salin terus masuk ke situ. Ya banyak lah link Discordnya, nanti aku kasih aja di deskripsi aku teman-teman ya, kalau kalian mau join ke Bang Genta. Oke. Dan sampai di sini aja dulu video tentang Bang Genta ya. Banyak banget dari hal-hal yang ini yang aku pengen jelasin semuanya ya, tapi kalian ajalah nyobain ya. Di sini ada proxy juga gitu ya, aku lupa deh sampai ya. Proxy ini buat kalian misalnya main kasino itu cocok banget ya, proxy, pakai proxy ya. Oke teman-teman, oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton aku dari awal sampai akhir. Dan next nanti kita bakal lanjutin video berikutnya. Oke, see you the next time kita di live streaming. Di video berikutnya, dadah.